Selamat Dede ya, udah menerima penghargaan dalam kategori penyanyi wanita. Si gue, ibaratnya Dede dalam usia yang masih muda. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Salam cute. Selamat ya Dede. Selamat ya. Rizky Bilar dan Haris Frisa memberikan ucapan selamat atas pencapaian yang diterima berupa anugerah di AMI Award. Ya, acara yang menobatkan Lesti sebagai artis solo pria atau wanita dangdut terbaik 2020. Tentu hal itu menjadikan couple cute-nya kekasihnya Rizky Bilar merasa bangga atas pencapaian yang diterima oleh kekasihnya itu. Namun ada hal yang cukup menarik ketika mereka berdua, yakni Rizky Bilar dan Haris Frisa, serta ketika itu ada juga yang namanya Putra Siregar memberikan ucapan pada si Dede atas pencapaiannya itu. Namun sepertinya entah guyon atau benar nyata bahwa Rizky Bilar seperti cemburu ketika Haris mengucapkan ucapan selamat atas pencapaian Lesti tersebut. Ya, lucunya Rizky Bilar yang tak bisa menyembunyikan rasa cinta yang membara pada kekasihnya itu. Ya, biasalah muda-mudi yang lagi dimabuk cinta. Walau memang biasa aksi-aksi kocak selalu ia tunjukkan di mana-mana. Namun hal tersebut menjadikan kita juga tertawa atas aksi-aksi serta greget gemes atas perlakuan Bilar pada sahabatnya. Namun yang terpenting adalah kita selalu mendoakan kekompakan dan keakraban sahabat Bilar ya. Bilar beserta sahabat-sahabatnya tentunya, dan juga couple cute kita guys, siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, yang mana pada hari ini ya Lesti menerima penghargaan sebagai artis solo wanita dangdut terbaik ya. Dan begitu juga lagunya Tirani menjadikan sang pencipta menjadi juga pencipta lagu terbaik. Tentu pencapaian ini tak lepas dari sang penyanyi yakni Lesti Kejora. Ya, semoga dengan hal ini juga membuktikan bahwa Lesti tak hanya artis yang mencari sensasi, tetapi dia adalah artis yang penuh prestasi. Dan hal itulah juga yang menjadikan Bilar kelepek-kelepek yang menyebut bahwa Lesti adalah wanita idaman, wanita penuh prestasi, wanita pekerja keras yang mampu membuatnya harus menyembunyikan foto-foto bersama dirinya. Tentu hal itulah yang menjadikan kegabutan ya nuansa yang indah hari-hari Lesti dan Bilar.
rasa yang bersemi di antara keduanya. Ya, kita doakan semoga kekiutan mereka akan terus ada di hari-hari kita bersama. Apalagi sekarang si Dedek masih dalam proses pemulihan dari sakitnya. Kita doakan hal yang terbaik bagi keduanya, terutama bagi si Dedek yang masih dalam proses bed rest ya, dalam proses pemulihan utuh kesehatannya. Dan juga Bang Bi, semoga juga diberikan kesehatan, gak sakit-sakitan seperti sebelum-sebelumnya. Oke, itu saja perkembangan terbaru hari ini mengenai Lesti dan Bilar. Tentu dengan hal ini kita selalu akan memberikan kabar kepada kalian hal terupdate dan terbaru mengenai hubungan mereka berdua. Tetapi caranya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Artinya ketika kalian support channel ini, tentu kalian juga akan dapatkan berita terupdate mengenai mereka berdua. Tentu hal itulah yang kalian tunggu dan kami prioritaskan untuk melayani kalian semua. Itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.